Kolonel CPM Purn Hamawi Sailan, SIP, tanggal 8 Agustus tahun 1926 sampai 10 Oktober tahun 2016, adalah salah satu pemain sepak bola legendaris dan juga pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia juga pernah menjadi salah satu ajudan pribadi Presiden Soekarno. Selain itu, ia dikenal juga sebagai pendiri Taman Siswa di Makassar. Maui Saelan mengawali karir militernya saat ia bergabung dalam organisasi kelaskaran yang bernama Laskar Pemberontak Republik Indonesia Sulawesi yang dikenal dengan singkatan LAPRIS sebagai anggota, akan tetapi tidak lama kemudian pucuk pimpinan LAPRIS membentuk sebuah pasukan yang mobile, bergerak cepat dengan nama Harimau Indonesia, di mana Maui Saelan dipercaya menjadi kepala stafnya hingga pada puncaknya ia resmi menjadi perwira TNI dengan pangkat terakhir Kolonel CPM, Purn. Sedangkan jabatan terakhir yang disandangnya adalah Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa, di mana resimen ini merupakan pasukan